Namun bukan hanya itu ternyata yang meramaikan hari ini. Bagi Anda para runner, ini ada Jakarta Running Festival 2024 yang kembali digelar. Ini diramaikan oleh sampai 16.000 peserta. Dua hari loh. Langsung sampai 2 hari, betul. Nah, ini pemirsa, ini adalah gambarannya. Ini akan sudah digelar di kawasan Gelora Bung Karno di GBK. Hari ini Sabtu 12 Oktober 2024 dan besok hari Minggu 13 Oktober 2024. GRF diikuti ada 16.000 peserta termasuk 276 pelari internasional. Di hari pertama ada 3 kategori lomba yakni Junior Dash, 5K Marathon, dan 10K Marathon yang diikuti oleh 10.000 peserta, jumlahnya banyak. Dan gelaran ini menutup beberapa jalan protokol di Jakarta. Jadi penutupan jalan hari ini pertama akan dilakukan pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat sampai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, mencakup Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman di sekitar Patung Pemuda. Dan di hari kedua, kategori yang dilombakan adalah Half Marathon 21K dan Full Marathon 42K dengan total peserta 6.000 orang. Penutupan arus kendaraan berlangsung dari pukul 3 hingga 9 pagi, meliputi Jalan Gatot Subroto, Jalan Asia Afrika, Gerbang Pemuda, serta Jalan Sudirman dan Bundaran HI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.